Ratusan warga Desa Naga Timbul Dusun 5 Kali Tawang bersama Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan gelar aksi damai di depan kantor PT Lonsum di Jalan Sai Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Aksi yang dilakukan warga Dusun 5 Kali Tawang bersama Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan terkait rusaknya aspal jalan menuju Dusun 5 Kali Tawang yang belum setahun dibangun pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah rusak kembali akibat mobil truk PT Lonsum yang melintas mengangkat tandan buah sawit yang melebihi tonase, sehingga kerusakan aspal jalan tak terhindarkan. Pihak perusahaan PT Lonsum yang melihat aksi ratusan warga Dusun 5 Kali Tawang yang didampingi Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan di bawah komando Rahman Huta Barat dengan cepat dan tanggap mempersilakan peserta aksi untuk masuk ke dalam areal perusahaan dan langsung diterima oleh Dirman selaku manajer perusahaan PT Lonsum untuk menerima keluhan masyarakat akibat jalan rusak karena aktivitas truk pengangkut buah sawit yang melebihi tonase di seputaran perusahaan PT Lonsum. Dalam pertemuan mediasi antara pihak perusahaan PT Lonsum dengan masyarakat Dusun 5 Kali Tawang yang didampingi Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan, masyarakat menyampaikan permohonan diantaranya perbaiki jalan rusak yang menuju Dusun 5 Kali Tawang akibat aktivitas mobil truk pengangkut buah sawit yang melebihi tonase. Terima warga yang ingin bekerja di PT Lonsum sesuai aturan yang berlaku di perusahaan, beri bantuan kepada warga desa yang terkena dampak perusahaan PT Lonsum. Pihak perusahaan melalui Dirman selaku manajer PT Lonsum Sai Merah menerima semua keluhan warga Dusun 5 Kali Tawang dan akan langsung menurunkan alat berat untuk memperbaiki jalan yang rusak menuju Dusun 5 Kali Tawang. Warga yang hadir di dalam ruangan rapat tanggapi positif yang disampaikan manajer PT Lonsum Sai Merah dan mengucapkan terima kasih kepada manajer PT Lonsum yang telah menerima keluhan warga Dusun 5 Kali Tawang. Sementara itu, warga Dusun 5 Kali Tawang dan Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan sangat mengapresiasi hasil rapat antara PT Lonsum dan warga Dusun 5 Kali Tawang. Hasil kesepakatan kita antara lain agar pihak PT Lonsum TBK memperbaiki jalan dengan mengaspal kembali jalan yang sudah rusak sepanjang 2 km. Itu tuntutan kita ya. Pelebaran kedua sisi jalan karena jalan terlalu sempit untuk truk tronton pengangkut buah sawit CPO karena masyarakat merasakan ketakutan apabila berpas-pasan dengan mobil transportasi buah sawit. Yang ketiga, pekerjakan masyarakat Kali Tawang Dusun 5, Desa Naga Timbul yang ada di sekitar PT Lonsum. Yang keempat, berikan bantuan kepada masyarakat Kali Tawang Dusun 5, Desa Naga Timbul dalam bentuk apapun. Sementara itu, manajer Lonsum Sai Merah mengucapkan terima kasih atas kedatangan warga Dusun 5, Kali Tawang bersama AMPK dengan aksi damai dalam menyampaikan aspirasinya. Saya mohon maaf atas ada khilaf kami. Akhir kata, mari kita bergandeng tangan seiring sejalan. Ya, kita berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Hidup manajer. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi saksinya. Amin. Kita bertemu di siang yang cerah ini. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, A. Ginting mengabarkan.